الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita di dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Namun begitu, pada malam ini saya nak fokuskan perbincangan kita mengenai perkara-perkara yang perlu diambil perhatian dalam ibadah korban, yang mana tak lama lagi insya-Allah pada 12 Ogos kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Pada hari tersebut kita akan sama-sama berkorban, melakukan ibadah korban bagi tujuan kita merasakan ataupun berkongsi nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, ma amil ibnu adam min amalin yaumal nahri ahabba ila Allah min hiraqatid dami wa innahu la ta'ti yaumal qiyamati biqurunha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a bil ardi fatayyibu biha nafsaha atau kama qala. Tidak ada satu amalan yang terbaik yang dilakukan oleh anak Adam pada hari korban, iaitu hari raya korban, hari raya yang pertama. Yauman nahri ahabba ila Allah min hiraqatid dam. Tak ada satu amalan yang terbaik pada hari tersebut kecuali ia yang dinamakan korbankan haiwan. Hiraqatid dam, mengeluarkan darah. Jadi maksudkan mengeluarkan darah iaitu penyembelihan. Wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah biqurunha. Pada hari kiamat, binatang yang kita sembelih itu akan datang biqurunha, dengan tanduknya. Wa ash'ariha, bulu-bulunya. Wa azlafiha, segala yang ada pada tubuh badannya termasuk kulit, datang bagi syafaat kepada kita. Dan darah yang jatuh itu sebelum sampai ke atas muka bumi, Allah terima dulu. Jadi ini menunjukkan bahawa tuan-tuan membuat perbuatan ataupun amalan ibadat min hiraqatid dam ataupun kita katakan ibadah korban itu sangat-sangat digalakkan dalam Islam. Tetapi adakah ia wajib ke atas, apa, disunatkan kepada kita sampai peringkat kita membebankan? Di sini dibincang ulama. Maksudnya membebankan tu bagaimana? Kalau katakanlah sampai peringkat duit kita tu yang ada, kita beli satu bahagian, contoh satu bahagian di Pusing berapa? 700 kan? Bagi pun 700 juga lah. 700. Kita bagi 700 menyebabkan anak kita tak makan, anak tak pergi sekolah, itu tak boleh lah. Tapi kalau ia melebihi daripada kemampuan kita, sebagai contoh duit kita ni alhamdulillah setiap bulan ni cukup lebih lah, boleh buat simpanan lebih kurang RM1,000, setiap bulan boleh buat simpanan RM1,000, maksudnya setahun tu dapatlah RM12,000 contoh tu, kalau 12 lah, kalau RM1,000, kalau 500 RM6,000. Maknanya ada lebihan duit kita tu. Maka kenapa tidak, kata para ulama, kita infakkan sebahagian daripadanya, iaitu memberi makan kepada fakir miskin dengan memberi sebahagian daripada apa yang telah kita korbankan. Itu sebabnya macam kambing, adik-beradik dia, kita buat seekor, dia tak boleh pecah 3, dia tak boleh pecah 7. Manakala lembu boleh pecah 7, bagi 7. Manakala unta boleh bagi 7. Dia mesti bahaim. Binatang-binatang yang bahimatul an'am, binatang yang dilakukan untuk korban,
Dia tak boleh binatang-binatang selain daripada yang disebut itu. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, perkara yang saya nak kongsi pada tuan-tuan, ada hari ini ada orang bincang, khususnya mereka yang menyayangi binatang. Dia kata, untuk apa sebenarnya kita korban ni? Sebab korban-korban ni tidak akan itu menzalimi binatang. Dianggap menzalimi binatang. Tuan-tuan, Allah jadikan semua makhluk di atas muka bumi untuk manfaat manusia. Semuanya adalah milik dan kegunaan manusia. Allah jadikan air untuk kita guna. Manusia manfaatkan air itu. Itu sebabnya boleh manfaat tapi jangan buat pembaziran. Yang kedua, Allah jadikan rumput, Allah jadikan daun-daun, Allah jadikan buah-buahan. Semua tu boleh kita makan. Kalau ikutkan, apa kita nak ambil? Kesian buah cantik tu dah keluar cantik, biarlah kat situ. Tak, Allah suruh kita makan buah. Semua ciptaan Allah Ta'ala yang ada muka bumi untuk kita manfaatkan. Termasuklah haiwan-haiwan. Cuma haiwan tu pula ada dua. Macam kita bincang selalu dalam kitab-kitab halal dan haram. Ada dua. Satu binatang yang halal dimakan dan satu lagi binatang yang haram dimakan. Halal dimakan dan haram dimakan. Yang kita boleh makan adalah binatang yang halal dimakan. Yang kita sembelih ni pun adalah untuk tujuan makanan. Bukannya untuk pembunuhan semata-mata. Itu sebab kita bincangkan juga sebelum ini bahawa orang yang nak bunuh binatang sebagai contoh, dia nampak burung dia tembak pam mati burung tu. Saja mati tembak burung tu. Burung tu akan datang di akhirat. Dia akan minta dengan kita hak dia. Itu sebab ada dalam hadis Nabi, binatang, burung-burung, apa nama inilah pokok-pokok yang kita cabut, kita rosakkan tu, dia akan datang di akhirat tanya, kenapa kau rosakkan aku? Ya Allah, aku nak diadili. Aku dipotong tanpa sebarang sebab. Aku dibunuh tanpa sebarang sebab. Itu yang kita kena adil. Tapi kalau disembelih dengan baik, yang Nabi kata apa? Kalau nak sembelih, apa nak? Fa'ahsinul qatla. Bunuhlah ataupun sembelihlah dengan baik. Itu yang diajar oleh Islam. Tapi ada setengah orang dia tak peka terhadap perkara tersebut. Ini kena beringat. Sebab macam nak buat ibadah korban ni, kita kena buat yang terbaik lah. Ya, kita nak sembelih, asahlah pisau. Tapi tak adalah pisau yang mahal. Sekarang ni dalam WhatsApp group ni pakat jual pisau habis. Hantar pisau lah. Pisau A, grade A, grade B, grade C. Grade C harga RM1,100. Ish, aku kata boleh bayar kereta tu kan. Apa nama grade B contoh RM2,000 lebih. Grade A, RM3,000 lebih. Grade A plus, ada A plus lah. Lagi mahal. Ada yang satu tu sampai RM4,300. Saya tak tahu apa istimewanya pisau mahal ni, tapi yang pastinya itu bukan syarat. Yang syarat, pisau tu mesti tajam. Walaupun beli kat pasar malam ni. Ada seorang saya jumpa dekat Bangi tu. Dia memang tukang sembelih. Tapi dia kata pisau parang tu, pisau dia tu, dia beli kat pasar malam. Berapa harga? Murah je. Dalam RM70-80 je. Tapi ustaz cuba pegang. Kalau berani tekan kuat, kuatlah. Putus terus. Wah, dia punya tajam. Dia bukan pada mahal, tapi pada bagaimana kau asah. Ya, tuan-tuan. Syurutul uduhiyah. Ini penting untuk kita faham, tuan-tuan dan puan. Syarat-syarat untuk kita melakukan ibadat korban ni, pertama saya mempunyai kemampuan. Itu penting. Ya, mesti kena ada kemampuan. Tak ada kemampuan tak apa. Dia bukan satu kewajipan pun. Cuma dalam mazhab selain Syafi'i, dia jadi wajib. Kalau kita tak mampu, tak apa. Tapi ada orang yang mampu, why not tak buat? Tu. Pertama, antakuna min bahimatil an'am. Binatang yang kita nak korban itu mestilah daripada bahimatul an'am. Bahimatul an'am hiyal ibil wal baqar wal ghanam. Mestilah daripada unta. Dan yang kedua, daripada lembu dan adik-beradiknya. Yang ketiga, al ghanam. Ghanam ni binatang, orang kata apa? Dia biri-biri dan adik-beradik dia lah. Termasuklah kambing. Semua tak ada masalah. Yang kedua, an tablughal udhiyah sinnul muhaddad syar'an. Nak sembelih dia pula mesti tahu. Itu sebab macam orang nak pergi beli lembu, tuan-tuan, dia kena tahu jenis lembu tu layak untuk korban atau tidak. AJK, dia panggil AJK korban. AJK korban pula. AJK lembu.
Dia kerja dia cari lembu je. Tapi sekarang ni jadi isu pula. Jadi AJK lembu. Tapi dia markup pula harga kat situ. Tu kena beringat. Sekarang ni harga orang boleh tahu, tuan-tuan. Tuan-tuan janganlah buat pelik-pelik sangat. Dia tu sebab sekarang ni kalau di negeri Selangor ni, dia orang kalau yang telus, dia minta 3 quotation. Quotation A, B, C. Jadi nak tentukan siapa pemilik, orang kata apa? Pemilik yang akan dapat supply daging lembu kepada masjid ni, mesti yang terbaik dah lah tu, yang paling murah dan paling reasonable harganya. Dia tak boleh murah sangat. Murah sangat kurus pula. Bila kita marah, ayah pasal kurus lah, nak murah kurus lah. Aduh, hai tuan-tuan, macam-macam. Di Terengganu lagi best, dia cari yang terbaik, ambil kau 13,000 lebih harga lembu. Saya kata kenapa mahal sangat, dia panggil lembu sado. Lembu sado 13,000, bang. Tak saya cuba buat bukit Pucung. Banyak sangat masjid tu, habis bertukar masjid tu. Bukit Pucung ni beli ya, satu 13,000 lebih, mungkin 14,000 lah, letak 14,000 lah. Tu yang 3 tahun lepas ni, ni harga dah naik lah. Katakan 14,000, ustaz macam ni, kalau 14,000 ni boleh bagi 13 orang tak? Tak boleh. Dia tetap 7 juga. Siapa suruh beli mahal? Kalau beli 13,000, maksudnya 13 bahagi 7. Berapa jatuh seorang? Pandai-pandai lah bayar. Tapi kalau dia boleh buat, itu yang terbaik. Saya tanya, tu ada satu masjid dekat Terengganu tu, saya kata berapa ekor buat? Banyak ekor ustaz. Sebab yang sini semua dia nak yang terbaik. Tapi pelik lah tuan, saya tengok. Saya tak pernah tengok lembu sado ni, kecuali hinggalah di UPM buat. Apa nama? Mahal. Saya pergi, dia orang bawa lah. Masa tu saya, Datuk Mufti Wilayah, pergi, dia orang tunjuk. Saya terkejut tuan. Sado betul. Masa bila dia main gym? Kau tu saya tak boleh mikir. Masa bila badan dia, Allah, berketak-ketak gitu. Malu tak saya. Saya kata, kita manusia tak badan gini. Kata. Kecuali yang main gym lah. Kita orang tak main gym, Allahu Akbar. Tak ada six pack. Dia, kalau perut tak ada lah. Tak ada, dia angkat nampak six pack tu tak ada. Ni, body dia berketak-ketak. Saya kata, hebat. Tapi harga dia kata, ustaz, boleh mencecah 20,000 pun ada ustaz. Tu. Jadi maknanya tuan-tuan, yang terbaik daripada binatang-binatang ini. Baru ni ada orang tanya saya, ustaz, boleh tak kita nak buat sembelih rusa? Rusa kan? Ada yang kijang. Dia kata, ni lagi mahal. Tak boleh. Sebab apa? Bukan daripada bahimatul an'am. Itu kena faham, tuan-tuan. Dia kena tahu. Jadi, orang yang nak sembelih ni, orang yang jadi ejekin, dia kena tahu. Daging binatang tu, dah gigi dia, gigi original, tak original. Itu mesti kena pandai lah. Dia tak boleh lantik ikut sedap gitu. Saya yang paling tua kat sini, saya lah yang pegang. Tak boleh. Kadang-kadang yang tua tapi tak reti apa. Dia kena bagi orang yang betul-betul layak untuk berbuat demikian. Baik. Ini yang ketiga. Antakuna khaliyatum minal uyub. Yang ketiga, binatang yang kita nak sembelih tu mesti khaliyah minal uyub. Saya nak nasihatkan juga, ni mesti ramai yang tengok toke-toke lembu juga tuan-tuan. Sebab bila yang live ni dia ramai. Dia masuk dalam YouTube, Facebook ni berpuluh-puluh ratus ribu tengok tuan-tuan. Termasuklah orang yang bela lembu ni. Tuan-tuan, saya tanya kawan-kawan yang jadi nazir masjid di Selangor ni tuan-tuan. Dia orang cerita masalah kami ustaz. Bila datang masa pergi beli lembu gemuk. Bila sampai kurus pula. Jadi masalah ni. Jadi jemaah ni marah, dia kata apa ni AJK beli yang kurus. Harga gemuk. Tapi AJK kata, ustaz, masa kami pergi tengok tu dah elok dah ustaz. Tapi bila sampai tak yang kita tanda ni, AJK tanda sendiri, dia yang sign kat situ. Contoh, dia yang pangkah, dia tahu dia yang pangkah kan. Ni pangkah saya ustaz, saya buat tanda. Kurus ustaz, saya tak faham lah. Masalah sekarang ni kenapa? Pengusaha tak amanah. Bila kita bayar sekali dengan makan dia tau. Maknanya segala makan minum dia kita dah bayar, dah kira siap dah tu. Tu buat orang kata, ustaz boleh ke jual beli binatang ni? Boleh.
Tapi kita bukan jual beli binatang tu saja, kita jual beli dia punya apa? Proses beri makan dan sebagainya. Jadi kena tahu tu semua tu. Tu sebab masa kita beli, orang yang usaha ni, dia kata dah, orang dah letak, dia kata dah, dia orang punya dah, dia blok. So sepatutnya satu hari dia bagi satu baldi makan. Ataupun satu apa makanan lembu ni macam nak kira? Ha? Pellet bawa banyak sekali makan. Ha tu lah, ramai tak jaga, tak pernah jaga lembu sini. Katakanlah kita letak lembu tu, kita letak satu satu baldi, kita cuah untuk 5 naiko makan kan. Tapi disebabkan orang dah beli, orang dah booking, dia dah tahulah ada pembeli dia, dia dah pangkah dah, dia sepatutnya dia punya had makannya satu baldi, dia bagi separuh baldi. Kau jawab depan Allah Ta'ala. Ini yang panggil wailul lil mutaffifin. Neraka wail, laknat bagi mereka yang menipu dalam timbangan. Bahaya, tuan-tuan puan. Ada pula yang masuk dalam apa, dalam dalam YouTube pun ni, dia letaknya air, dia sumbat air dalam 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 lembu tu. So orang dia timbang ni berat. Aduh. Jadi bila orang beli berat ni ah, tak boleh kan, mana boleh tuan-tuan. Dia mestilah berat yang original. Ah ha, tu dia kena jaga tu. Kecuali lah bila dia dah beli, masa beli tu bagi, dia bagi makan sama banyak tapi tiba tak tahu tiba-tiba dia kurus. Kurus tu bukan menyebabkan aib, tak apa, boleh beli. Cumanya isu dia orang yang jaga tu tidak ada amanah. Ah ha, tu beringatlah bab-bab ni tuan-tuan. Jangan, sebab ini hak orang. Tuan-tuan buat benda ni, katakanlah tahun ni tuan-tuan buat, 2 tahun tuan-tuan jaga bahagian apa nama lembu, urus lembu, tuan-tuan tipu bab lembu, orang beli benda yang tipu, tuan-tuan orang tak redha, tuan-tuan kena tahun ketiga, tuan-tuan nak pergi Mekah, tuan-tuan kena minta maaf dengan semua orang. Kena main. Sebab itu nak pergi menunaikan ibadah haji ni bukan suatu benda yang mudah. Tu tadi saya live sebenarnya dari TV 1 tadi, TV 3, TV Hijrah. Banyak sangat live kat TV, pening. Ha, TV Hijrah pukul, dulu pukul 9 malam, sekarang ni dah pukul 6 sampai pukul 7. Dia buat malam, dia bagi laluan untuk TV 1 pula, Salam Baitullah. Tadi pun bincang, maknanya kalau nak pergi haji ni bukan benda yang mudah-mudah. Kena buat preparation yang begitu baik. Simpan duit, selesaikan hutang-hutang, bayar segala-gala hutang orang. Kalau ada buat salah dengan orang, minta maaf, sebab kita nak pergi mendapat haji mabrur. Haji mabrur, laisa lahu jazak illal jannah. Tak ada satu jazak yang terbaik kecuali syurga untuk mereka. Jadi macam mana nak dapat syurga kalau awak menipu kan? Ha, tu kena ingat, ya, tuan-tuan puan. Jadi antakuna khaliyatun minal uyub, kena jaga aib. Cuma ulama bincang boleh tak yang yang kepil yang dia tebuk sini. Kalau itu uruf tidak ada masalah. Mana untuk tahu yang kita punya dia bukan satu aib. Yang aib ni dia boleh menyebabkan kepada kerosakan anggota. Mata buruk, ah ha, tu tak boleh. Tiba-tiba mata buta disebabkan dia tercocok apa semua kan? Buruk mata dia. Maka AJK masjid kena minta tukar balik. Tak boleh. Sebab tak boleh, dah ada aib. Ada kes dekat masjid kita juga, masjid-masjid kawasan-kawasan kita lah. Dekat Selangor ni. Dia ambil lebih kurang berapa dalam 20 ekor lah contoh, 20 ekor, saya tak ingat angka betul masjid tu ambil. Dia ambil 20 ekor contoh. Kan dia bawa datang dengan lori kan? Lori. Jadi bila bawa dengan lori ni tuan-tuan, masa bawa turun-turun tu, ada salah seekor daripadanya tu jatuh. Dia macam mana terlekat kaki dia dekat apa nama, dekat pagar lori tu kan? Kaki satu masuk, dia turun ke bawah. Tuan-tuan bayangkan macam mana, patah. Ih, sakitnya, kesian tengok. Patah yang depan, dia jatuh terbelungkup ke depan. Dia memang susah jugalah. Memang cedera. Cedera jugalah lembu ni. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Bila dah cedera, patah, lepas tu ada lelah. Wallahualam apa kecederaan dia. Menyebabkan lembu ni diganti balik. Diganti balik oleh siapa? Allah SWT. Pembekal ganti. Sebab salah pembekal, orang yang bawa turun tu, dia turun tak dengan cara yang tak betul, patah dan juga cedera. Tahu tak apa jadi? Lembu tu dia letaknya dekat mana? Dekat kawasan, dekat dalam kawasan masjid, tanpa pemeliharaan. Dia biar gitu je, sebab dah fokus pada yang 20 ni. Datang lembu baru. Yang ni dia, lembu tu macam pihak apa nama, Allah SWT apa nama tadi, pembekal
Dia bagi terus. Dia kata tak apa, tak payah hantar. Ambil terus. AJK ni pula, dia jadi macam mana? Dia terlupa kali nak jaga apa semua, menyebabkan lembu ini akhirnya mati. Mati. Saya cakap pada AJK, kenapa tak jaga dia elok? Dia kata sebab kami pun tak tahu masa tu nak buat macam mana ustaz, sebab tak tahu nak urus tu. Sebab dia bukan daging korban, bukan binatang korban lah, saya kata. Sekarang ni kan bila AJK masjid masak, kan masak, sembelih, kan you all akan ambil sebahagian bahagian-bahagian tertentu, kumpul semua, lepas tu kita buat apa? Tak, kita makan dulu. Kan dekat masjid kan dia ada masak. Dekat Bukit Pucung ada masak. Ada kan? Kita buat sup. Sup dekat bukit apa ni, dekat masjid tu. Lu, itu yang paling sedap, bang. Tak tahulah sebab apa, sebab kita masak berjemaah. Yang tu lempar, yang ni lempar, tak tahu apa yang lempar. Dia makan berjemaah ni luar biasa. Sambal jadi sedap, dia punya sup jadi sedap. Hubungan tu sambil makan tu, makan dalam pinggan biasa je. Kaya, miskin, kita makan ramai-ramai. Ha, itu dia punya kelebihan tu. Kita tengah makan tu, tak rasa apa. Sedap. Saya kata selalu kita ambil daripada jemaah punya, betul tak? Ini kali kalau dah ada lembu tu, kalau sembelih, kan dapat faedah. Sembelih, ambil lembu tu, jangan korban. Tak payah korban apa-apa. Ambil, sembelih. Lepas tu, makan ramai-ramai. Daging korban ke? Tak. Itu orang bagi, anggaplah tu daging orang bagi. Sembelih korban biasa. Apa nama, sembelih biasa. Jadi tak ada masalah. Maka dibenarkan. Tapi masalah sekarang ni, tuan-tuan dan puan. Bila tak ada ilmu, maka jadilah seperti itu. Jadi itu kena faham juga, tuan-tuan dan puan. Antakuna khaliyah minal uyub. Nak ambil korban tak boleh sebab dia dah patah. Dia dah patah dan cedera sebagainya. Seterusnya tuan-tuan dan puan, antakuna milkan bil mudahi. Mesti jadi milik kita. Tak boleh sembelih milik orang ni. Eh, kau bayar dulu hutang. Eh, bayar tak lagi. Tak boleh lah. Dia kena bayar jadi milik kita. Maknanya kalau seekor tu dah jadi milik 7 orang. Dah jadi milik lah. Dia tak boleh lagi tak nanti kita baikin. Bagi cek-cek tendang, tak boleh lagi teruk tu. Tak, dia kena jadi milkan taman. Jadi milik kita lah. Cuma bila jadi milik kita tu, dia bukan kita boleh pilih. Saya pernah hadir satu acara korban, ibadah korban. Ini kawasan elit lah tuan-tuan. Saya bestnya dia ada kerusi. Bila ada kerusi ni, kita dia semua pakat duduk. Dia pakat duduk. Jadi tengoklah, tak apalah. Saya masa tu jadi khatib, kemudian korban saya sembelih, kemudian kita melapah tu geng-geng Bangladesh. Bagus juga orang Bangladesh ada. Senang kerja, laju betul dia orang buat. Oh, cepat betul dia orang buat kerja, laju. Saya tukang sembelih ya. Yang best ni dia orang duduk atas ni. Duduk atas kerusi. Saya peha sebelah kiri ya. Waduh. Mu ingat apa? Taulah awak orang kaya, tapi tak bolehlah awak booking peha kiri, peha kanan. Kaki ada, peha ada empat je. Perkongsinya ada berapa? 7. Ikut sendak dia, saya ambil peha. Saya ekor, saya semua. Saya tak makan ekor, eh, geli ekor. Eh, tak kau. Kau kena dapat ekor potong 7. Besar kecil tu, tak apalah. Ustaz, saya dapat yang atas. Yang ni dapat yang ujung. Ujung rasa apa ustaz? Tak dapat juga. Dia jangan, dia sebenarnya yang penting syaratnya sama rata tu je. Perut potong 7. Kalau ikutkan kepala potong 7, tapi kepala semua tak nak. Betul tak? Ah, bagi-bagi kat ni apa, orang Indonesia ke bagi kat orang Bangladesh, dia orang pandai makan. Tapi masalahnya ada setengah tempat dia tak bagi langsung geng-geng Bangladesh yang masuk. Bang, jangan macam tu bang. Orang Bangladesh kalau dia datang, bagilah, anggaplah dia ni layak Allah. Daging banyak bang. Ada sekali saya tegur satu taman tu. Pelik, dia orang tak bagi masuk. Dia tulis itu, no Bangladesh. Waduh pula kat pagar besar tu. Jadi orang Bangladesh nak masuk tak boleh. Saya kata, apa ada dia orang ni? Kemudian saya khutbah ke surau ni. Ha, beli peredah lah masa tu. Saya pun cakap, saya kata ni, apa salah letak tulis kat luar tu, no Bangladesh. Oh, kami tak bagi ustaz. Dia orang ni datang perhabiskan kita punya daging. Dalam kawasan tu orang-orang kaya. Saya kata tuan-tuan, tuan-tuan tak tahu orang Bangladesh ni, dia orang ni mazhab apa? Ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi. Mereka ni tuan-tuan, bagi mereka wajib bagi korban.
Dia orang wajib tau. Cuba tanya tu apa ni Bangladesh yang kerja-kerja tu. Kadang-kadang Bangladesh ni dia minta dengan tuannya, minta boleh tak bagi gaji awal. Kenapa? Ini mau korban, mau hantar ke family untuk korban. You korban, saya korban satu bahagian, satu ekor, dia ambil seekor. Kita satu bahagian, belagak gila. Dia orang seekor. Lepas tu mak dia seekor, dia buat macam tu. Dia orang ni memang dia akan bagi. Dia akan bagi untuk apa? Untuk pegang dengan mazhab dia tu wajib. Sama juga macam datang masjid. Dia orang bagi dia orang wajib datang masjid. Mazhab dia. Tu sebab tuan-tuan tengok orang Bangladesh semayang juga dia. Munculah ada Bangladesh ramai masjid. Betul. Betul tak? Allah tuan-tuan, percayalah jangan. Tuan-tuan pergi ke Kuala Lumpur tu kalau tak ada geng-geng Bangladesh, tak ada bang. Betul. Saya pergi ke Damansara baru ni. Dua sof geng Bangladesh, geng India, geng Pakistan. Penuh. Tanya cakap Melayu pun tak reti. Inggeris tak reti. Cakap bahasa dia. Ya, saya mau. Mau apa? Tak tahu. Dia baru sampai. Tapi bagus. Dia datang masjid bang. Kita tahu macam-macam. Tak datang masjid. Aircon ada, apa ada. Tengok, datang. Baru ni ada orang cakap, ustaz, saya kurang selesa lah geng-geng Bangladesh ni datang ustaz. Kenapa? Bau jebat. Kan makruh datang ke masjid bau jebat bang. Jangan cakap gitu bang. Kalau tak ada golongan itu, memanglah hukum datang masjid ni bau jebat makruh. Tapi kalau dia datang, adakah solat dia dosa, apa ni, batal? Tak batal. Jemaah dia dapat? Dapat. Cuma dia dapat makruh sebab bau dia. Bau tuan-tuan tahulah dia kerja apa. Masalah kita ni, rumah tepi tu Melayu, bau jebat juga. Masalahnya tak datang masjid, lagi teruk. Dia sebenarnya datang masjid bang, jangan cakap macam tu. Saya ni banyak lah orang tanya bang. Biar ni orang datang, penuh juga masjid. Dapat, nampak ramai juga. Bila tengok dalam CCTV, wow ramai betul jemaah. Padahal separuh ni Bangladesh je. Tengok. Itu penting. Jadi jangan tuan-tuan, orang Bangladesh ni ambil, dia ambil. Kulit dia ambil. Orang Indonesia kadang-kadang kulit pun dia ambil, dia makan. Kalau di Indonesia, dia orang buat kerepek. Kulit. Apa ni, kulit lembu tu. Macam-macam dia orang buat. Kita tak. Jadi tu sebabnya jangan melampau. Kita bagi dia orang datang dan dia orang akan tolong kita apa yang mahu. Dia orang hantar ke tempat dia orang buat korban, tapi di tempat kita dia orang penerima korban. Tak salah. Allah, berkira tuan-tuan, kita kadang-kadang pelik suruh. AJK bergaduh rebut tu. Rebut daging bahagian berapa? Satu kita dapat satu plastik tu. 1 kilo kan? Oh, berebut AJK. Padahal datang dengan BMW lagi. Berebut saya tak dapat. BMW pakai. Bukan ambil sini. Bukan Nazir sini. Nazir sini okey. Nazir. Orang kata Nazir. Nazir sini okey. Ni orang lain tu lah. Berebut gaduh ni. Ya Allah. Ya Allah. Aik betul lah tuan-tuan. Yang perempuan marah. Saya potong. Apa nama potong bawang. Satu kuning. Takkan tak dapat satu plastik. Oh marah. Jangan. Jangan. Anggaplah itu. Orang kata apa? Gotong royong kan, dapat alhamdulillah. Orang ingatkan kita ada lebih, dapat tak ada tak apalah, yang penting benda tu sampai kat orang. Kita alhamdulillah okey kot. Allah berkira datang pakai tudung jenama Siti Khadijah lagi, hak 1,000. Ih, satu tu pun kira dalam tu lemak je kan, tak payahlah ya? jangan duduk pening. Orang bagi alhamdulillah, tak bagi tak apa, jangan bising, jangan bergaduh ya tuan-tuan. Dia mesti memiliki penuh. Seterusnya ayyudahi biha fil waqtil ma'dzun syar'an. Mesti dikorbankan pada waktu yang telah ditetapkan. Hari ayat pertama, kedua, ketiga, hari terhabis, hari tasyrik. Tak boleh buat sebelum khatib naik mimbar ataupun apa, sebelum solat hari raya Aidil Adha. Tak boleh. Dia mesti kena selepas tu semua buat. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, dalam mazhab Syafi'i, ibadah korban itu dinamakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ni sebab apa? Sebab Nabi SAW menggalakkan kita buat selagi kita mempunyai kemampuan. Cuma ada beberapa perkara yang kita kena faham, bahawa Nabi SAW pesan orang yang nak melakukan korban, jangan kita bercukur. Kan? Cukur, potong kuku. Ha, betul. Kita kena anggarkanlah berapa lama hari kita beli tu. Kalau katakan kita dah booking 3 bulan, takkan 3 bulan tak potong apa? Tak boleh.
Dia cukur tu maksudnya cukur-cukur benda-benda yang mungkin tidak membawa kepada kemudaratan. Sebagai contoh, orang perempuan dia korban kan. Ada ulama anggap dia kira daripada satu Zulhijjah. Maknanya kira daripada satu Zulhijjah. Start daripada tu jangan potong dah. Sebab dah masuk bulan Zulhijjah. Bukan kira hari kita bayar pada AJK masjid tu. Kena bayar dengan AJK masjid satu, dua bulan makcik. Tak bercukup. Angkat ketiak 3 km panjang. Suami lari pesan, kenapa tak cukup? Kan kita nak korban. Eh tak boleh kak. Ingat, dia kena simpan. Rumah tangga bergolak akibat perkara tersebut, maka cukurlah. Yang lain tak payahlah, kuku apa semua tu, simpan tu sampai 12 Zulhijjah ni. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik ya, tuan-tuan dan puan. Ada juga yang mengatakan jaga lembu tu, kambing tu, agar tidak tidak disakiti atau tidak dilukai. Maksudnya kena jaga. Maksud jaga ni tuan-tuan, bagi makan dengan secukupnya. Sama lah juga macam contoh ya tuan-tuan. Bila tuan-tuan bagi pada AJK masjid, AJK masjid ni akan beli tau. Sebab dia yang terlalu berkira tuan-tuan. Dia pergi ceknya harga lembu yang sebenar. Bang, dia kena kira. Bila sampai dekat masjid, ada berapa hari di antara hari nak sembelih, hari sampai dengan hari sembelih. Kalau bukit Bukujung berapa hari? Berapa? Satu hari, dua hari lah. Kita letak dua hari. Dua hari tu perlu pergi makan. Perlu kepada pemeliharaan. So, siapa nak bayar tu? Kita lah bayar. So, 700 tu, dia termasuk segala kos pengurusan sekali tu. Jadi, tak ada masalah. Jangan sampai kita berkira sangat, tuan-tuan. Saya dah cek dah. Bukit Bucung ni mahal. 700. Mahal betul. Kalau saya cek tu sebenarnya 600. 100 lagi pergi mana? Panggil juru audit negara. Allah. Kau ni berkira sangat, brother. Bang, bayangkan nak urus ni yang pergi tu, katakan contoh AJK, nak pergi tengok lembu ni. Pergi tengok, tak boleh main online. Jadi benda lain. Dia pergi tengok. Betul tak? Tak tahulah AJK sini tengok. Macam kami dekat sana pergi tengok. Pergi tengok kat ladang. Oh macam ni. Oh macam ni. Kita nak yang ni. Kita tanda sendiri. Itu okey. Yang terbaik. Tapi kalau katakan dia orang pergi tu, pergi pakai duit apa? Dia orang pakai minyak, nak kena kira. Masa dia, tol dia, semua kena kira. Masuk included. So tak ada masalah. Boleh. Itu semua tu boleh dibincang. Selalunya saya tahulah AJK masjid ni buat kerana Allah Ta'ala dia. Dia pergi pun dia tak ada bincang apa pun. Yang penting lembu tu makan dia ada. Air dia terjaga. Ada orang tolong tengok. Semua tu perlu diambil perhatian. Sama juga macam korban yang menyembelih tu. Ni isu-isu yang berbangkit. Macam penyembelih. Penyembelih ni tuan-tuan, dia boleh tak dapat upah? Boleh tak? Boleh lah. Menyembelih ni satu tugas, satu kerja. Boleh dapat upah. Mengajar Quran, boleh dapat upah. Imam, boleh dapat upah. Tak ada masalah. Betul tak? Ini bila kerja berkaitan dengan ibadat dia, ikhlaslah kerana Allah Ta'ala. Habis nak makan apa? Tak. Pergi ke stesen minyak nak buang minyak. Brother, imam. Betul tak? Tokek minyak kata, okey, full. Bukan full, bloody full. Bayar. Mana ada? Kena bayar. Betul tak? Engkau imam satu ke imam dua ke, tetap kena bayar. Tu, imam masjid haram, dibayar. Imam masjid satu, imam masjid negeri-negeri, dibayar. Bahkan grade dia orang tinggi pun. Grade tinggi. Sebab apa? Sebab menghargai orang yang hafaz Quran. Nak apa Quran tu payah. Dia bagi. Sama juga orang menyembelih. Orang sembelih ni bukan semua orang pandai. Betul tak? Sembelih ni kena ada cara. Kalau di belah-belah Kelantan, Terengganu, Kedah ni, orang kampung-kampung, belah Negeri Sembilan, dia orang tahu tau. Dia bukan saja ikut syariat, tapi dia ada satu adat. Adat yang saya pun tak reti juga, tuan-tuan. Sebab saya sembelih biasa, macam biasa. Saya tak tahu bab-bab adat tu. Contoh, ni lembu, ni kambing kan. Tak nak bagi kambing tu bau masa masak. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia cocok atas tanah dulu. Lepas tu dia cabut. Bau tu sembelih. Dia baca apa saya tak tahu lah. Orang kata, ustaz, adakah itu khurafat? Tak khurafat. Sebab dia baca bismillah. Kecuali masa dia cocok tu dengan nama jin kambing. Bam. Itu bau jadi haram. Sebab apa? Dengar benda khurafat tu.
Tapi sekarang bismillah ya Allah akbar, dia cocok. Bismillah, bismillah ya Allah akbar, dia sembelih. Kenapa buat gini? Dia kata tak tahu, ini orang tua-tua ajak. Sama ni lah, macam basuh apa. Makan musim durian sekarang ni. Kan bila kita makan durian, kita basuh tangan saya ni, orang suka cium. Ha, ni bijak orangnya, orang minyak orangnya, okey. Kan orang cium, kita makan tarik-tarik segan tuan-tuan, orang cium. Bau durian lagi, dah parah. Jadi bila bau ni ada, 2-3 hari lepas ada orang belanja makan Musang King. Alhamdulillah lah, ustaz-ustaz ni murah rezeki sikit. Jadi tuan-tuan nak murah rezeki, jadilah ustaz. Tengok ni, jadi dulu rokes. Selepas jadi imam dan masa zaman rokes, mana lebih murah rezeki? Imam kan? Masa rokes kau bayar sendiri. Oh jadi imam, oh imam, ambil imam. Ni kita bagi yang terbaik, dia buka. Tanya, kenapa bagi imam yang baik? Saya kena pilih sendiri. Oh tak boleh, imam dia imam. Dia doakan kita. Kalau saya tak bagi yang elok, dia doakan bankrupt saya. Ah, tahu takut kau dengan tu imam. Dengan imam jangan main-main tuan-tuan. Buat baik dengan tu imam. Dialah yang akan doakan kita. Dialah akan tahlilkan kita. Dialah yang akan uruskan jenazah kita. That's why dengan AJK, imam-imam buat baik tuan-tuan. Bila kita baik dengan dia, bukan niat kita jahat. Sebenarnya nak ajar kita ni hormati orang sebenarnya. Ha, tu sebabnya kita bagikan orang-orang kelebihan kepada mereka ni. Diorang dah buat yang terbaik. Percayalah, bila kita mati, diorang ni lah yang duduk depan kita. Dialah yang urus dan bantu anak isteri kita untuk mempermudahkan urusan. Kak, kalau suami nampak garang dengan AJK, cakap sabarlah bang. Abang mati nanti, diorang lah tolong saya. Silap air bulan, diorang lah ambil saya jadi isteri. Gitu je kak. Selesai. Banyak dah kes saya tolong. Tuan-tuan, jangan main. Pengurusi masjid, kahwin dengan jemaah dia. Ramai, jamai kawan. Meski dia. Boleh gelak kuat kak. Kak, jangan kuat gelak kak. Bahaya musim-musim malam ni. Ha? Semangat dia. Nampak sangat suruh suami mati cepat. La haula wala quwwata illa billah. Baik, tu. Yang ketiga, perkara yang selalu dibuat bid'ah kepada, bid'ah ni maksudnya benda pelik kepada binatang. Ada satu pergi saya pergi satu tempat, perkampungan sikitlah, dalam sikit. Saya tak salahkan dia orang sebab mungkin dia orang ni tak, orang kata apa? Tak ada ustaz-ustaz muda yang pergi tau. Bila sampai, dia orang tanya saya, dia kata, ustaz, kambing, lembu-lembu yang kami nak korban ada 3 ekor. Tak banyak ustaz kampung ni. Jadi kami dah pakaikan dia baju. Saya pun terkejut, ha, pakai baju? Kan Nabi suruh jaga pakai, bagi elok keadaan dia. Nabi tak suruh pakai baju. Nabi suruh jaga dengan baik. Betul dia bawa turun tu kan dekat orang kampung, kan tepi dia tu. Dia jaga tu, memang baju elok. Dia buatnya baju warna kuning, warna biru, pakai kain langsir. Ada satu tu bunga-bunga kambing dia pakai. Kambing pun bengong lah, kena pakai baju aku kata. Tak, itu semua tu bid'ah, tak payah buat. Yang penting bagi makan, bagi cukup. Ha, jangan sebab kata, ini orang punya. Yang penting lembu aku tu, okey. Yang keempat, yang tuan-tuan kena faham, bila kita melakukan ibadah korban, ya, tuan-tuan perempuan ni terlibat dengan orang yang buat ibadah korban kan, ambil bahagian. Perlu tak kita pegang? Sunat pegang. Sunat pegang. Untuk orang lelaki. Perempuan, tentu boleh keluar jauh-jauh. Dan orang perempuan pun tak perlulah nak pegang. Sebab ada setengah orang tu suruh pegang juga. Pegang ekor, pegang ekor, pegang ekor. Pak, kena sepak terkulit. Pita pula kakak tu. Tak payah. Yang perempuan, awak pegang sekejap dah ke belakang. Kalau nak pegang lah. Kalau tak nak pegang pun tak apa. Duduk, tengok. Yang penting tengok. Tengok binatang kita tu. Ha, tu. Yang lelaki disunatkan pegang, bukan pegang saja, tolonglah. Bukan kau tunjuk je. Ha, gitu je. Tali. Okey. Kau pergilah pegang tali. AJK tercabut pinggang, slip disc dia buat je. Bang, janganlah gitu. Jadi tolong tengok, tolong pegang sama-sama. Sapi suruh saya tengok eh. Oh, di tanah Melayu ni pelik sikit saya korban. Saya duduk Arab lama. Orang Arab paling lama, paling ramai dia orang korban. Paling ramai dia orang korban. Paling ramai yang mengkorbankan haiwan ni dua orang je. Jatuhkan lembu, dua orang. Paling ramai saya tengok. Paling hebat seorang saya tengok. Dia jatuh, jatuh. Hebat. Lembu pula jatuh, senyap gitu. Tapi kat Malaysia lain. Satu kampung. Kah? Nasib baik dia tak boleh bercakap.
Kalau boleh bercakap, lembu tu kata, weh, patah kaki, patah kaki. Saya rasa patah kot. Cuma kita tak tahu patah tak patah. Sebab semua orang duduk atas ni. Tu pun terlepas lagi, lari daripada section 3 ke section 7. Masuk orang khabar. Tu semua berlaku kat Bandar Baru Bangi, tuan-tuan. Ada satu kes tu daripada bukit, daripada tolong, membantu. So kita tengok, kita tolong, yang lelaki tolong. Itu adalah yang terbaik. Sebab Nabi Muhammad SAW melakukan korban sendiri. Ha, sama juga macam yang tukang korban tadi. Orang penyembelih, dia boleh dapat apa nama? Dapat upah. Tapi upah tak boleh ambil daripada daging-daging lembu korban. Okey, ni semua ni ada 7 bahagian. Saya nak setiap bahagian 2 kilo. Oh, bang, salah bang, tak boleh. Awak tak boleh ambil daripada daging korban sebab Nabi tak membenarkan, tapi nak ambil bagi upah lain. Contoh, RM700 tu adalah kos lembu saja. Kos apa ni, penyembelih kita kena kutip lain. Berapa nak bagi saya ke siapa? Yang sembelih apa? Imam. Ha, imam, imam sembelih. Berapa nak bagi imam ni? Imam nak berapa, imam? Cakap je, saya hubung. Contoh, jangan malu bang. Kata contoh, kita bagilah RM50 untuk seekor. Sekali dengan ajar melapah semuanya. Dia mengajar lapah. Dia bukan saja sembelih, ada setengah tempat dia sembelih pun, dia pergi tempat lain lah. Ha. Kalau katakan nak bagi 50 seekor, maka kita kutip sama-sama kita. 50 bagi 7. Ataupun katalah kita dah tahu bagi seorang RM10 lah. Dia yang tolong potong, dia kata potong sini, potong sini, potong sini. Ah, tu cuma dibenarkan. Tak salah. Tapi jangan ambil daripada daging. Itu salah. Memang tak dibenarkan oleh Islam. Ha, sama ada juga macam orang perempuan. Boleh tak orang perempuan nak sembelih sendiri? Boleh. Tapi you kena mempunyai kekuatan yang sama macam Tok Imam tadi lah. Ha, dia tak boleh nak sembelih. Potong. Allah, darah hitam dia. Dia tak boleh. Dia kena buat. Itu buat orang perempuan dia tak digalakkan. Tapi nak sembelih boleh tak? Boleh. Dan sah sembelihan orang perempuan. Tidak salah. Ya, tuan-tuan perempuan kita sekalian. Itu antara perkara yang disebut mengenai ibadah korban dan perkara-perkara yang selalu dibincangkan dan orang tanya berhubung perkara tersebut. Maka untuk satu lagi ada yang bertanya juga berkaitan tentang himpunkan antara ibadah korban dengan akikah. Seorang anak satu bahagian. Kalau anak lelaki dua bahagian kan? Dua-dua ekor. Tapi kita ambil dua bahagian. Tapi kalau tak mampu, dapat kembar, laki-laki dulu. Dan empat bahagian, Allah Ustaz tak larang, Ustaz. Boleh tak ambil seekor-seekor, apa ni, sebahagian-sebahagian? Boleh, tak salah. Sunat saja tu. Yang penting kita buat, dia ambil dua bahagian. So, kalau dia ambil dua bahagian, dia bukan nak korban, dia nak akikah. Maka akikah boleh digabungkan dengan seekor lembu yang melakukan ibadah korban. So, daripada 7, 2 dah ambil untuk akikah, 5 lagi adalah korban. So, kita boleh gabungkan, cuma tukang sembelih dia akan niatkan 5 untuk korban, 2 untuk akikah. Manakala masa potong, dia mesti potong agar tidak memotongnya secara membuta tuli. Dia mesti potong ikut mafasil, potong tempat-tempat yang sepatut potong. Sebab kalau akikah ni, daging korban dia, daging akikah tak boleh dipotong rabak gitu. Dia kena potong tempat-tempat yang betul. Jadi Tok Imam tahulah tu, mana nak potong, mana nak potong. Tapi belah tak belah lah. Pakai kapak tak kapak, tak ada masalah. Cuma tempat yang sesuai. Ya? Ha, itu antara benda yang apabila bergabung antara 2 dengan 5. Antara yang tanya juga, banyak soalan yang orang tanya berkaitan tentang korban ni juga. Apabila kita ni maklumlah tuan-tuan puan, hidup berjemaah. Hidup berjemaah. Berjemaah ni juga bukan saja orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India yang bukan Islam. So boleh atau tidak kita nak bagi dia orang makan? Ha, gitu. Di Bandar Butung ada orang bukan Islam? Ada. Jiran-jiran orang bukan Islam. Kalau katakanlah ada, tuan-tuan. Sekarang ni kita pakai WhatsApp group. Tuan-tuan panggil, jemputlah makan ni. Tengah kita buat daging sikit ni. Kita buat makan-makan daging. Alhamdulillah buat dua bahagian hari ni. Kita sebut dalam WhatsApp group tau. Tiba-tiba yang datang tu, dia lupa dalam ramai-ramai jiran tetangga, ada dua orang keluarga yang bukan Islam. Dia orang datang. Bila dia orang dah sampai ke rumah, dia orang dah pegang pinggan dah. Apa tuan-tuan nak buat?
Syekh. Nak buat macam ni? Hantar korban ni dua bahagian. Saudara Ah Sing dengan saudara Ah Chong datang dengan isteri masing-masing. Ji. Ha? Daging korban tu ji. Nak bagi tak? Ha, sudah. Bau tekan sikit dah. Macam ni datuk-datuk semua duduk belakang ni. Takut kena tanya, kau depan aku tanya dah. Semua rapat ke dinding dengan pencin ni. Ha. Tapi sungguh tuan-tuan, benda ni jadi isu. Tuan-tuan, kan tu sebab kita kena peka. Dia ada beberapa pandangan dalam bab memberi makan daging korban kepada orang bukan Islam. Pandangan yang pertama, dan perkara ini juga disebut oleh sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, mengatakan tak boleh bagi, kena bagi kepada orang Islam sahaja. Ia sama macam zakat. Kena bagi pada orang Islam saja. Kecuali orang itu dah masuk Islam, baru nak berjinak-jinak dengan Islam. Ha, itu pun khilaf juga tu. Ha, itu satu pandangan. Pandangan kedua, boleh. Boleh bagi, tapi dengan syarat. Dia bukan orang kafir yang membenci atau memusuhi Islam macam Zionis. Dua. Pandangan ketiga, cari jalan penyelesaian atau taufiq bainal aqwal. Himpunkan dua pandangan. Pandangan kata boleh dengan pandangan kata tak boleh. Macam nak buat? Daging korban kita ni, kita ada dua bahagian. Ataupun dua bahagian lembu. Okay? Dua bahagian lembu kita masak macam biasa. Contoh. Dua bahagian lembu kita masak macam biasa. Cuma kita tahu ada dua orang, dua keluarga yang makan, yang akan datang. Dua keluarga bukan Islam yang akan join kita punya majlis makan-makan ni. Jiran tetangga ni. Dua keluarga tu kita kena tahu berapa ramai dalam tu. Oh, kita campur dia dengan anak bini ni. Ah, dia semua sekali 8 orang. 8 orang pergi kedai daging tanya, berapa kalau 8 orang berapa kilo dia orang makan? Standard kalau kita buat sup. Siapa pandai masak ni? Ha? Eh? Berapa makcik? 1 kilo. 1 kilo untuk satu keluarga. Untuk 8 orang. Wow. 1 kilo untuk 8 orang. Ah, itu kakak punya apa pandangan. Yang lelaki? Orang perempuan pula banyak jawab. Lelaki senyap semua. Orang lelaki makan je. Kita letaklah kalau kata kakak masak 1 kilo untuk 8 orang. Okey, kita letaklah. Kita lebihkan sikit, dia 3 kilo. Kita pergi kedai, beli 3 kilo, kita masak sekali. Masak sekali. Bila dia orang datang, dia makan, kita dah tahu dah. Kita dah tambah yang untuk portion untuk orang bukan Islam tu, yang beli ni. So, tak ada masalah. Cuma mungkin akan ada orang tanya lah. Dia kata, ustaz, macam mana kita nak bezakan daging beli dengan daging tak beli? Ah, itu parah. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan menyusahkan diri kamu sendiri. Tak. Kalau nak tanya banyak-banyak, ni gaji kita ni, gaji orang yang bekerja, gaji orang yang pencen semua sama je. Tu, daripada LHD, apa nama, daripada cukai-cukai, arak, cukai, apa tu, semua kan dia masuk dalam kantung. Lepas tu, walaupun dia pisah-pisahkan, kalau ikutkan pembenaraan, dia pisahkan. Yang ni yang haram, yang ni yang halal. Ha, dia ada pisah-pisah. Tapi kalau ikutkan hukum, dia dah kira macam-campur juga. Tapi jangan tanya banyak lah. Itu biarkan, apa nama, serah kepada Allah Ta'ala. Tak payah nak korek macam-macam sangat. Oh, korek semua tuan-tuan, memang kita akan jumpa. Tak selesai masalah. Lah kali tak makan semua. Ha. So, kita gabungkan. Itu nombor 3. Nombor 4, yang terbaik, apa yang perlu kita buat, tuan-tuan perempuan, kalau orang kata apa, kalau orang bukan Islam ni datang, kita niatkan juga, bila kita buat makan untuk jiran-jiran tetangga, kita buat macam mana? Kita bagi 3 terus. Kita ambil pandangan dalam mazhab Syafi'i, yang tak boleh bagi itu adalah bagi daging mentah ni yang Allah suruh bagi kepada fakir miskin. Ambil daging mentah bagi kepada orang fakir miskin, ah, bagi orang fakir miskin Islam. 1/3. 1/3 lagi untuk kita dan keluarga makan. 1/3 untuk jiran dan sahabat handai makan.
So bila sebut jiran dan sahabat anda yang makan, kata Imam Al-Ghazali, dia tidak syaratkan untuk orang Islam sahaja. Tak. So boleh masuk kat dalam situ juga. Kalau tak nak pergi belilah, nak bagi makan, tak ada masalah. Boleh masuk dalam portion makan ramai-ramai itu. Tak ada masalah. Boleh dibenarkan oleh Islam. So jangan kita berbalah dalam isu ini, kita cuba buat yang terbaik. Yang penting kita melakukan ibadah korban dan niat kita betul untuk kita bagi kepada orang. Jangan kita korban satu bahagian. Saya katakan satu bahagian kita dapat lebih kurang berapa kilo semua kali. Contohlah kita letaklah lebih kurang dapat 8 kilo. 8 kilo, 2 kilo semua bagi kat orang, bakinya simpan peti sejuk kita. Ha, itu baik tak payah buat, baiklah awak pergi-pergi pasar saja. Sebab tak sampai maksud bagi pada fakir miskin, kongsi pada jiran tetangga, buat makan pada sahabat handai dan berikan kegembiraan kepada fakir dan miskin. Orang fakir miskin pula bila kita bagi, tak perlu tuan-tuan tanya. Ingat, jangan jual. Ada pula cakap macam tu. Kak, akak cuba bayangkan ni abang-abang sekalian. Ustaz Abid Liu turun ke Padang, saya pun turun juga Padang. Cuma kita tengok, tuan-tuan tengok macam mana orang susah ni. Kadang-kadang kita pergi rumah dia, tak ada apa-apa tau. Tak ada apa-apa. Beras tak cukup. Gas. Yang asas tak ada. Jadi macam mana nak buat? So, dia orang pergi dapat daging korban. Dapatlah. Lebih kurang masjid tu bagi sikit, surah-surah. Campur-campur cuma anak beranak dia, dapatlah 10 kilo. Salah tak dia dapat 10 kilo? Dia ada 5-6 orang anak. Salah tak? Setiap seorang dapat 1 kilo. Salah tak? Tak salah. Cumanya, daripada 6 kilo dia dapat, 7 kilo dia dapat tu, 3 kilo ke 4 kilo dia jual balik. Dia pergi ke pasar, dia kata berapa harga 1 kilo kalau daging macam ni. Dia kira-kira, oh ni dapatlah RM25 1 kilo. Dia jual. So, dapat berapa? Kalau 4 kilo, dapatlah RM100. RM100 tu, dia jual, dia dapat duit tu, dia beli beras. Dia beli perkakas-perkakas untuk masak, alat-alat masak. Maka tidakkah itu dinamakan wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah? Kita bantu orang dalam keadaan kesusahan. 4 kilo lagi dia makan. Apa nak makan macam mana? Daging ada, beras tak ada. Apa gas tak ada, macam mana bang? Itu sebabnya kita kena beringat tuan-tuan. Kita ni Allah bagi nikmat macam-macam lah, rezeki. So bersyukurlah. Apa lagi yang kita nak? Fi bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Sebab apa kita nak tak nak bersyukur lagi? Allah bagi kita nikmat dah. Saya pergi bagi bantuan zakat tuan-tuan dekat Kuala Lumpur. Rumah PPRT. Tuan-tuan bayangkan sedih tak sedih tuan-tuan? Bila kita sampai tu, rumah dia satu bilik. Ada dapur, ruang tamu, satu bilik. Kecil bilik. So berapa bilik? Satu, dua lah. Dapur. Bukan bilik lah, satu bilik. Itulah bilik anak lelaki, itulah bilik anak perempuan. Mak bapak tak tahu kat mana. Tanya berapa orang anak? 11 orang. Isteri pula tengah ngandung lagi, nombor 12. Luar biasa. Saya pensyarah dua je tu tak. Tak sempat lagi tu. Tanya mana suami? Suami bawa lori ustaz. Oh, bila dia balik? 3 minggu lagi. Allah, lama ya? Ya betul. Sebab dia ada 3 isteri. 3 isteri? Ha? Hebat kan? Ni driver lori bukan main-main ni. Dia pergi utara ada seorang. Dia pergi apa? Johor ada seorang, KL seorang. Cukup. Selesai masalah dia. Yang sebenarnya tak tahu dah berapa orang anak. Ha, tu. Bila saya tanya kenapa kak? Kenapa tak rancang keluarga? Suami kata tak boleh. Sebab apa? Rancang keluarga ni, dia kata kita dah menghalang ketentuan Allah. Ini rezeki, dia kata. Ha, pula. Nasib baik suami tak ada. Kalau aku luku je kepala dia. Apakah benda rezeki? Memanglah rezeki. Tapi rezeki tu kita kena jaga anak tu. Kan amanah. Anak pertama sampai ke 4, ke 5 tak sekolah. Macam mana? Tu buat masa kita bawa geng-geng TV. Astro ada masa tu. Lepas tu geng-geng pusat zakat ada. Sedih tu lah. Kata bantu. Bantu apa yang patut lah. Yang lelaki yang saya ingat yang sulung datang jumpa saya, kata ustaz, macam mana saya nak terlibat dengan program TV macam ustaz? Kenapa? Saya nak jadi artis. Oh, sedih saya dengar. Saya kata budak tengok, budak dia tak belajar kan, tapi dia nak jadi seorang. Sedih kan, menangis saya masa tu. Saya kata ya Allah, kita ni alhamdulillah Allah bagi nikmat lah.
So kita gunakanlah nikmat. So bila kita bagi orang fakir miskin, macam itulah keadaan dia. Kalau bagi 10 kilo pun saya tak kisah lah. Sebab kita tahu macam mana keadaan dia. Suami ni masalah. Isteri tak ada pun. Takkan nak salahkan isteri, betul tak? Ni suami tu. Suami tu masalah, dia tak pernah hadir program-program agama. Bawa lori, tak boleh nak hadir. Jadi isteri tak tahu apa nak buat, dia ikut saja. Jadi kesian tuan-tuan. Kita bagi, jangan kita banyak fikir, jangan banyak tanya untuk orang fakir miskin. Yang penting kita buat yang terbaik, insya-Allah. Nah, wallahu a'lam. Baik, saya nak buka soalan, kalau ada soalan. Ini soalan yang saya kumpul, yang selalu orang tanya pada musim-musim ibadah korban. Baik. Ada soalan? Dia kata kalau ibu dia dulu dah pernah korbankan untuk dia dan adik-adik, dia perlu korban lagi ke sekarang ni? Oh, mak dia buat. Ok, soalan bagus eh? Boleh atau tidak kita nak buat korban lagi setelah mak kita pernah korbankan kita dahulu? Dia korban ni kita buat banyak kali pun tak apa. Sebab Nabi setiap tahun, Nabi tak pernah tak korban. Nabi korban tiap-tiap tahun. Paling sikit Nabi korban 2 ekor kambing. Nabi buat kibash. Jadi kalau mak kita pernah buat dulu, kita boleh buat balik. Buat lagi terus, tak ada masalah. Cuma akikah sekali je buat. Mak kita pernah buat, dah cukup. Mak kita dah buat. So sekarang ni akikah kita buat sehingga budak tu balik. Akikah. Lepas budak tu balik, budak tu dah besar, apa yang perlu dibuat? Macam tuan-tuan baru dapat tahu mak WhatsApp, mak tak pernah korbankan, apa nama, tak pernah akikahkan kau dulu. Sekarang ni umur kau dah 49, cepatlah akikahkan diri kau sendiri sebelum kau meninggal dunia. Bang, tak payahlah. Sebab umur dah lebih daripada yang sepatutnya, maka korban lebih baik. Nah, korban itu lebih baik. Jadi tak salah. Terima kasih kepada yang bertanya ni. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan? Ini. Mana lebih afdal, korban untuk dalam negara dan luar negara? Saya mempunyai pandangan yang agak berbeza dengan orang yang korban di luar negara. Saya lebih suka orang melakukan ibadah korban di dalam negara. Sebab dalam negara ini lebih banyak, lagi ramai, ramai juga orang yang tak makan daging, yang memerlukan kepada duit. Jadi macam contoh kita buat di Puchong. Puchong ni memanglah semua orang cukup, alhamdulillah. Tapi cuba tuan-tuan pergi ke dalam lagi. Belah-belah dalam, belah-belah apa, Dengkil, pergi ke Kuala Lumpur contoh, dan dekat-dekat, okey lah. Kita selesaikan yang dekat-dekat dulu. Ramai lagi. Dekat Bangi. Walaupun Bangi sekali buat 30, orang kata apa, 30 ekor. Ni ada kat surah Al-Kausar, 30 ekor. Tapi setengah hari siap semua. Bagi-bagi-bagi-bagi siap. Orang pakai kupon datang ambil. Saya tanya, dapat ni orang kaya ke orang miskin? Dia kata, ustaz, yang datang ni ibu-ibu tunggal, ramai ustaz. Yang datang ni orang susah, terhebat tu, kita bagi semua ustaz. Kita tahu orang orang susah kan? Tu. Lebih gembira kita melihat orang-orang kampung kita, orang taman kita, orang negeri kita, orang negara kita dapat daging-daging. Tu sebab kadang-kadang saya lebih, macam setengah orang dia berkutip duit untuk masjid di luar negara. Bang, masjid tempat kita pun banyak lagi tak cukup. Surau-surau dekat kawasan taman-taman nak buat kan, nak memerlukan pada wakaf, lebih dahulukan tempat kita berbanding tempat orang lain. Itu lebih baik. Cuma dah bagi kawasan kita, kita nak buat yang kedua, second round. Contoh dekat luar murah, tu pun saya betul. Baru ni saya tunggu juga mak saya, sebab dia kata, buat kat ni lah, nak buat dekat apa, dekat Kemboja murah. Saya kata, ma, tak boleh lah macam tu ma. Kita nak korban ni, kita tak boleh korban sebab dia murah. Korban sebab nak membantu orang susah. So kita ambil bahagian dekat Malaysia, RM700. Dulu RM600 lebih, RM500 lebih. Dulu kita ambil korban di Malaysia RM600, bakinya untuk yang kat luar negara RM200.50. Kita bagi dekat luar negara. So buat dulu. Itu lebih baik. Kalau nak betul-betul nak buat untuk luar negara. Tapi ramai orang nak buat, tapi dia buat kat luar negara. Kenapa dia buat luar negara? Nak murah. Itu tak berapa digalakkan. Jadi oleh sebab itu, betulkan niat. Jadi saya mempunyai pandangan yang sedikit berbeza. Korban untuk negara kita lebih baik. Bahkan cuba masuk ke tempat-tempat yang jauh. Macam di Bangi, dia orang tak pergi. Ramai orang dia tak pergi AJK masjid kat Bangi tu, dia tak pergi pun luar negara. Dia pergi mana tau? Sabah, Sarawak. Dia orang ni terbang ke mana? Sabah, Sarawak. Masih dalam Malaysia. Ramai lagi, dia kata, ustaz, kita buat berpuluh-puluh ekor.
Tak cukup. Ada yang sampai masa ambil daging, dia kata ini setahun sekali saja kak. Setahun sekali saja bah kita makan daging bah. Apa mau masak ni? Rebus, rebus dia. Tu dekat Sabah, Sarawak. Jadi tuan-tuan kita bantu orang negara kita lebih baik. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak bagi kat luar negara, tak pulang. Itu pandangan saya berdasarkan apa yang saya belajar. Itu saja. Tapi kalau rasa nak buat kat luar negara, terpulang. Nah, bukan syarat tak boleh. Boleh. Cuma kita kena lebih peka untuk dalam negara dahulu. Wallahualam. Hei. Apa? Tak faham saya. Keluarga apa? Ah, memanglah sebab ada, memang ada riwayat untuk seorang dan satu keluarga. Sebab Nabi pun hadza li Muhammadin wa ali Muhammad. Ini dan korban aku ini untuk aku dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, jadi memang ada riwayat. So kita boleh untuk yang penting dia sebenarnya untuk dia dulu. Tu ulama dia ambil dalam pendekatan untuk dia dulu. Hadza li izhar, ini untuk izhar maknanya saya punya dan keluarga aku juga. Ah, gitu boleh. Ah, maknanya kita dulu. Siapa penama dia? Seorang je. Tapi dia tak boleh letak penama ada 10 kat belakang. Tak boleh. Dia penama dia belakang tu kita niat sendirilah. Ha, tapi nama untuk seorang. Katakan kita dah biasa buat. Macam tuan-tuan dah biasa korban. Ada adik-beradik kita yang tak korban. Kita bagi dia duit, suruh dia korban. Itu lebih aula. Sama macam orang buat umrah. Dia bagi kat orang lain suruh pergi umrah. Orang, dia dah biasa pergi haji. Banyak kali pergi haji. Dia bagi kat orang suruh pergi haji. Tak ada masalah. Silakan. Baru ni ada seorang, alhamdulillah. Saya ada seorang orang kaya jutawan. Saya pun tak hangka. Sebab bila dia tanya saya, dia kata, ustaz, saya insyaAllah nak pergi haji lagi ke saya. Pakej saya RM200,000. Setiap tahun dia pergi, tuan-tuan. Saya kata, tuk, kalau tuk dah selalu pergi kan. Dia kata dia gini, dia kata, saya ni tak tahu nak pergi ke tak pergi. Tapi memang pakej tak bagilah. Saya suami isteri RM400. Saya kata, tuk, kalau tuk boleh bagi ya, kepada orang-orang yang tak pernah pergi, yang tuk kenal ramai-ramai kampung-kampung tuk tu, yang tak pernah pergi, tuk bagi, pecahkan daripada 400,000 tu, berapa orang boleh pergi package yang diorang boleh pergi. Mana kalau tak 40,000, berapa ramai dapat pergi. Dia buat sungguh, alhamdulillah, dia buat dapat pergi. Memang ada, memang ramai yang orang kaya dia boleh pergi macam tu. Ada seorang kaya saya kenal ke Putrajaya, dia pergi tiap tahun. Dia memang nak pergi tiap tahun. Dia memang jutawan lah. Datuk Arun dia baik kan dia, tapi isteri tak ikut. Isteri dia kadang-kadang ikut, kadang-kadang tak. Cumanya, yang pakej, dia pergi yang pakej RM200,000. Yang isteri dia punya tu, dia pecahkan jadi 8 orang. Pergi sekali, duduk hotel yang terbaik juga. Cumanya, dia pecahkan jadi 8. Okey lah, rezeki. Jadi tuan-tuan perempuan, kita doakanlah orang-orang kaya dalam kalangan kita ni pemurah semua. Dan kita diberikan rezeki, jumpa orang-orang yang baik-baik, yang sentiasa boleh membantu kita, insyaAllah. Saya rasa cukup sekadar tu tuan-tuan. Dah pukul 9:05. Semoga tuan-tuan perempuan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan insyaAllah kita sambung kuliah kita ini pada bulan hadapan. Hari ini saya tak baca kitab. Saya hanya bincangkan isu korban saja. Sebab memang banyak orang tanya tentang korban ni. Semoga Allah Ta'ala membantu kita dalam melakukan ibadah korban. Dan jangan berbalah, kita balik kepada perbincangan ulama, itu lebih baik ya. Wallahu alam. Dan balik kepada fatwa negeri Selangor, bagi kita negeri Selangor. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah kita